Pemirsa, masterplot surat suara dan surat suara tak layak dimusnahkan Komisi Pemilihan Umum KPU Sulawesi Selatan bersama dengan Bawaslu Sulsel, Polda Sulsel, dan KPU RI. Sebanyak 1.118 plat surat suara dan 346.000 lembar suara rusak dimusnahkan di PT Adi Perkasa Jalan Adipura, Kota Makassar pada Senin 22 Januari 2024. Lebih lengkapnya akan dilaporkan wartawan Tribun Timur, rekan Renaldi, yang saat ini telah tersambung bersama kita. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Renaldi. Baik, terima kasih rekan Istina dan selamat sore untuk Tribuners. Benar sekali, kemarin Senin 22 Januari 2024, KPU Sulawesi Selatan bersama dengan Bawaslu Sulawesi Selatan, Polda Sulsel dan juga KPU RI memusnahkan master plat surat suara dan surat suara yang tidak layak. Sebanyak 1.118 master plat surat suara yang dilakukan untuk mencetak surat suara dan 346.000 lembar surat suara rusak dimusnahkan di PT Adi Perkasa Jalan Adipura, Kota Makassar. Turut hadir beberapa saksi pemusnahan seperti Kasubag Logistik KPU RI yaitu Pak Hendra, ada juga Ketua KPU Sulawesi Selatan Bapak Hasbullah. Untuk perwakilan dari Polda Sulsel sendiri ada Kombes Pol Bambang Wijanarko. Dan ada Kabag Pengawasan Bawaslu Sulawesi Selatan Nur Awan Datu. Kemarin dari pantauan kami secara simbolis itu ada 18 plat cetak suara, surat suara maksud saya yang menjadi simbolis untuk pemusnahan dan di mana dimusnahkan dengan cara dilakukan pemotongan dengan menggunakan pisau cutter. Sementara itu Karo Ops Polda Sulsel Kombes Pol Bambang Wijanarko menjadi pemotong pertama dalam pemotongan master plat surat suara yang ada di PT Adi Perkasa kemarin. Lalu Ketua KPU Sulawesi Selatan sendiri, Pak Hasbullah, mengatakan surat suara itu pemusnahan surat suara itu dilakukan karena untuk mencetakan surat suara sendiri itu sudah selesai masanya. Olehnya master plat pencetakan surat suara memang harus benar-benar dimusnahkan agar tidak ada pencetakan lagi yang dilakukan di Sulawesi Selatan atau lebih tepatnya di Kota Makassar. Lalu dari Karo Ops Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Bambang Wijanarko, dia menyiapkan 8 personil yang akan ditempatkan di setiap percetakan untuk mengawasi pemotongan 1.118 master plat surat suara tersebut. Seperti itu kiranya rekan Yustina. Baik, rekan Rinaldi, wartawan Tribun Timur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua KPU Sulsel Hasbullah. Yang dilakukan hari ini memusnahkan master plat cetakan yang apa semua master plat yang dipakai di Adi Perkasa. Terus kertas suara yang rusak. Kertas suara yang rusak, yang satu lagi kertas suara yang masih bagus, tapi kan sekarang teman-teman lagi proses sortir di lapangan. Kalau ada yang bermasalah, kemudian perlu pergantian, karena kan sudah tidak ada proses cetak di sini. Nah, makanya langsung kertas suara itu. Jadi kalau penitipan kertas suara yang layak untuk menunggu komplain ini sampai 1 atau 2 hari sebelum hari. Kalau ada yang bermasalah itu kita diganti lewat itu. Kalau enggak kita lakukan proses acara lagi untuk pemusnahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.